lewat media sosial. Apa kabar Anda hari ini? Saya Puspa Paramita dari Klinik Terapi Garang-Arang. Hari ini saya akan mengupas mengenai apa itu penyakit rematik dan juga tips-tips untuk menanganinya. Apakah Anda salah satu penderita rematik? Rematik merupakan penyakit yang menyerang tulang dan juga pada bagian persendian. Penyakit ini merupakan penyakit kronis dan juga menahun yang biasanya ditandai dengan adanya rasa nyeri pada bagian sendi kaki maupun sendi tangan. Ciri-ciri pada penderita rematik adalah adanya rasa kesemutan, kemudian kaku dan juga nyeri pada bagian persendian. Dan ketika disentuh, persendian tersebut biasanya akan terasa panas dan juga disertai dengan adanya memar ataupun ruam pada bagian kulit. Dan ketika malam menjelang, biasanya rasa nyeri lebih terasa lagi, apalagi ketika pagi menjelang dan juga ketika udara dingin. Penyakit rematik diakibatkan karena autoimun yang salah menyerang dirinya sendiri. Selain itu juga diakibatkan karena aliran darah yang tidak lancar, sehingga menyebabkan tulang tidak ternutrisi secara baik dan mengakibatkan sistem syaraf serta tulang mengalami peradangan ataupun inflamasi. Selain itu juga bisa diakibatkan karena seseorang terlalu banyak mengkonsumsi daging-dagingan merah, kemudian juga jeroan, serta mengkonsumsi makanan berlemak dan juga santan secara berlebihan. Ada lebih dari 100 jenis penyakit rematik. Tetapi yang umum dan sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah 3 jenis. Yang pertama adalah osteoartritis, di mana osteoartritis tersebut ciri-cirinya sudah mulai terjadi adanya rasa nyeri, kaku pada bagian leher, kemudian juga pada bagian pinggang dan juga pada bagian lutut. Yang kedua adalah asam urat. Untuk asam urat tersendiri, biasanya rasa nyeri tidak hanya dirasakan pada bagian persendian saja, tetapi sudah mulai adanya pembengkakan pada bagian persendian, penumpukan kristal-kristal asam urat atau yang disebut dengan nodul ataupun tophus. Yang ketiga adalah rheumatoid arthritis, di mana fungsi autoimun menyerang otot ataupun sistem syaraf yang mengarah pada bagian organ jantung. Kemudian juga biasanya menyerang pada bagian jaringan tulang, sehingga mengakibatkan tulang mengalami pergeseran ataupun mengalami pembengkokan. Nah, sahabat media sosial, bagi Anda penderita rematik yang baru ataupun bahkan sudah kronis, kami di Klinik Terapi Garang-Arang ada solusinya, yaitu dengan pengkonsumsian ramuan dari buah adas, di mana buah adas tersebut akan dibentukkan menjadi ekstrak kemudian dikonsumsi ataupun diminum, yang memiliki manfaat untuk menutrisi fungsi syaraf agar mengurangi rasa nyeri. Selain itu juga untuk memperbaiki fungsi autoimun yang mengalami kerusakan akibat dari rematik tersebut. Yang selanjutnya saya akan memberikan ramuan jitu dari minyak kalajengking yang saya olah dan saya campurkan dengan bunga sepatu, di mana minyak kalajengking tersebut akan memiliki fungsi ataupun manfaat untuk mengurangi nyeri dan juga memperlancar sirkulasi darah serta memperbaiki fungsi syaraf. Sudah banyak pasien di Klinik Terapi Garang-Arang yang mengalami manfaat dan juga hasil nyata dengan mengoleskan minyak dan juga pengkonsumsian buah adas tersebut. Selain dengan pengkonsumsian ramuan dan juga pengolesan minyak, di klinik kami juga ada pengobatan yang tidak kalah ampuhnya, yaitu dengan terapi garang-arang, di mana terapi garang-arang tersebut adalah penerapian menggunakan bara yang kami alirkan hawa panasnya melalui pori-pori. Fungsinya adalah untuk mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh. Selain itu juga untuk memperlancar aliran darah dan juga memperbaiki fungsi syaraf yang mengalami kerusakan. Sudah banyak pasien yang mengalami perubahan yang nyata dan juga kesembuhan total. Nah, bagi Anda penderita rematik, baik itu kronis ataupun yang masih gejala, jika Anda berkenan, silakan bisa langsung datang di Klinik Terapi Garang-Arang yang beralamatkan di Jalan Raya Palem Ganda Asri 1, Ruko Palem Ganda Asri, Blok A5 nomor 2, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang. Atau Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0822-173-10000 atau di nomor telepon 0859
0410-01-11 atau di nomor telepon 0811-980-111. Salam sehat untuk kita semua.